Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sama-sama kita hormati dan berbanggakan Gus Irfan Yusuf Basir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Muslim Indonesia Raya PPP Gemilang. Juga hadir di sini dari Bapak Ibu Pengurus Pusat Gemilang. Ada di sebelah kanan saya di Pak Bisa Kepat dari unsur ketua. Ada juga Pak Muhammad Iqbal Daud, Wakil Sekjen, Pak Sukri, Pak Sukriani, Wakil Sekjen. Kemudian juga kiri, sebelah kiri ada Bu Hajah. Ya, ya, ini ketua Bupati, ketua dan juga Pak Ikra, Mulya Rahman, Wakil Sekjen. Saya sendiri Sudarto, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gemilang. Rekan-rekan media yang hadir, dan saya banggakan dan saya hormati. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas waktu dan berkenannya untuk menghadiri undangan kami dari PP Gemira dalam acara siaran pers atau konferensi pers Gerakan Muslim Indonesia Raya. Gemira ini adalah organisasi Muslim saya Partai Gerindra. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih sesuai dengan undangan yang kami sampaikan, ya, bahwa kita akan melaksanakan konferensi pers jam 13.00. Sekarang sudah jam 13.37. Ini sudah 30 menit kita maju dari undangan. Oleh karena itu kita mulai saja siaran pers Gerakan Muslim Indonesia Raya pada siang hari ini yang kita laksanakan di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya. Oleh karena itu saya mohonkan kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Muslim Indonesia Raya Gemira Gus Irfan Yusuf Basir untuk menyampaikan atau memaparkan terkait dengan konferensi pers Gemira ini. Waktu dan tempat sebenarnya saya serahkan kepada beliau. Terima kasih Pak Dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang semuanya, teman-teman sekalian dari media. Saya dampingi teman-teman dari PP Gemira. Alhamdulillah, yang ini kita bisa terakhir bertemu. Mudah-mudahan kita memberi manfaat pada kita semuanya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Darto tadi, kemudian adalah saya muslim dari Partai Gerindra. Teman-teman sekalian, kami sebagai dan pengurus ini sudah tahun ini berkeliling hampir seluruh Indonesia. Dan seperti amanat dari Ketua Umum Ketua Pembinaan Pak Prabowo, kita selalu diingatkan jika kader-kader kita ada di daerah, suatu daerah, usahakan silaturahim, usahakan sowan kepada
berkeliling, baik sebagai ketua PP Gembira maupun sebagai ketua umum PP Gembira maupun juga sebagai juga pengasuh di Jawa Timur. Jadi saya punya anak didik yang hampir merata di Indonesia. Demikian juga teman-teman yang lain, ibu dia ini selaku ketua Gembira, dia juga berusaha, dia juga suka kumpul di sekolah, dan juga berkeliling kemana-mana ke guru tadi, datang kemana-mana. Kenapa Pak Prabowo meminta kita untuk bersilaturahim ke kiai, ulama, baik atau masyarakat? Karena belum yakin bahwa kiai, ulama, habaib itu adalah suara dari rakyat. Karena mereka tiap hari bergaul bertemu dengan rakyat, bergaul bertemu dengan umat, maka beliau-beliau itu tahu, paham apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang diinginkan oleh rakyat, apa yang diinginkan oleh umat. Karena itu ketika kita bersilaturahim dengan mereka, banyak hal masukan yang kita terima dari beliau-beliau itu, dan salah satu berkaitan dengan situasi Indonesia secara umum. Para kiai, para ulama berkata nyatakan kepada kita bahwa dengan 77 tahun Indonesia merdeka, sudah waktunya lah kita segera merasakan manisnya kemerdekaan sesuai dengan tujuan kemerdekaan disebutkan dalam program kemerdekaan itu, yaitu untuk menjaga kehidupan bangsa, menjaga kesejahteraan umum dan lain-lain sebagainya. Itu salah satu poin yang akan disebutkan. Karena itu para kiai berpendapat bahwa Indonesia memerlukan seorang pemimpin yang kuat untuk bisa mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu. Kuat itu dalam artian paham dengan situasi masyarakat dan mampu mengelola segala sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada untuk memajukan kesejahteraan. Dan para kiai, para ulama, para ahli berpendapat bahwa untuk saat ini tokoh yang paling tepat untuk menjadi pemimpin Indonesia pada tahun 2024 dan sampai 2024 adalah Bapak Prabowo Subianto. Banyak hal-hal akan yang disampaikan pada kami bermacam-macam, tapi pada intinya seperti itu, bahwa ini adalah masa yang tepat untuk beliau. Bukan berarti tidak ada tokoh lain yang lebih baik, tapi hari-hari ini beliau yang paling tepat. Sehingga nilai yang kita sampaikan pada Pak Prabowo pada waktu rapimnas yang lalu, yang itu kita rangkum dalam sebuah siaran pers yang diberikan dari tadi belum berbagi bagiannya, mungkin akan lebih pasnya nanti akan dibacakan oleh Pak Sekjen, kemudian kita akan sedikit tanya jawab nanti ada diperlukan kejelasannya. Pak, baik, terima kasih terus ketum. Saya kira beliau sudah memberikan pemaparan terkait dengan siaran pers atau konferensi pers Gerakan Muslim Indonesia yang kemudian saya tugaskan oleh beliau untuk membacakan siaran pers Gerakan Muslim Indonesia Raya, yang mudah-mudahan teman-teman dari media sudah pegang ya, siaran pers ini. Saya akan membacakan siaran pers Gerakan Muslim Indonesia Raya kemudian dalam rangka memberikan dukungan serta memenangkan Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Gembira telah melakukan penjaringan aspirasi dari seluruh ulama, kiai, habaib, kelompok organisasi Islam serta pondok pesantren di berbagai daerah di Indonesia. Dari hasil penjaringan aspirasi tersebut, maka penting bagi Gembira untuk menyampaikan
beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, gembira sebagai organisasi sayap Partai Gerindra mendukung dan siap memenangkan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dua, upaya memenangkan Prabowo pada Pilpres 2024 telah dilakukan oleh Gembira dengan melakukan konsolidasi dan penjaringan aspirasi dari para tokoh muslim, ulama, kiai, habaib, organisasi Islam, serta para pimpinan pondok pesantren di seluruh daerah di Indonesia. Tiga, dari hasil penjaringan tersebut didapatkan bahwa para ulama, para kiai, para habaib, kelompok organisasi Islam, serta para pimpinan pondok pesantren memberikan dukungannya dan meminta kepada Bapak Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 demi terciptanya negara Indonesia yang barakatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 4. Dukungan itu diberikan karena sosok Prabowo Subianto dianggap mampu menjadi pemimpin yang bisa menyatukan segenap elemen bangsa Indonesia. Prabowo juga dinilai sebagai sosok pemimpin yang mampu memberi kesejukan dan semangat persatuan di tengah ancaman radikalisme dan disintegrasi negara kesatuan Republik Indonesia. 5. Sebagai kekuatan muslim di Partai Gerindra, Gembira akan terus melakukan konsolidasi dan penerapan aspirasi terhadap tokoh-tokoh muslim seperti para ulama, kiai, habaib, kelompok organisasi Islam, serta pimpinan pondok pesantren. 6. Gembira akan menggelar konsolidasi akbar dengan instrumen Gerindra Bersolawat, pengajian dan edukasi keagamaan lainnya yang rencananya akan digelar di seluruh provinsi Indonesia. Jadi rekan-rekan wartawan yang saya hormati, Gerindra Bersolawat ini menjadi program untuk hadirnya Gembira atau Gerindra di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah umat. Kegiatan Gerindra Bersolawat ini akan kita laksanakan di setiap provinsi di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan insya Allah untuk acara Gerindra Bersolawat perdana akan kita laksanakan di Jakarta, ya, yang insya Allah akan bertepatan dengan bulan Maulid atau Rabiul Awal. Inilah salah satu cara Gerindra untuk hadir memberikan warna terhadap kekuatan-kekuatan Islam, terhadap kekuatan-kekuatan muslim, baik itu di pondok pesantren, ormas Islam, dan para tokoh, para kiai, dan serta habaib. Yang ketujuh, Gembira juga menegaskan sikap bahwa dukungan politik terkait dengan calon presiden hanya tunggal kepada Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto, dan samikna wa atokna terhadap apapun keputusan partai. Jakarta, 1 September 2022. Demikian rekan-rekan media yang hadir yang bisa saya sampaikan sebagai siaran tes Gerakan Muslim Indonesia Raya atau Gembira.
Selanjutnya saya persilakan kepada Gus Irfan untuk memberikan beberapa kesempatan kepada wartawan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Keharusan karena memang kita kan mayoritas muslim di sini. Tentu saja
seperti pilpres kemarin tadi atau bagian dari politik identitas, tapi sebetulnya tidak segawat seperti itu, karena kebetulan saya juga di dalam, saya tahu persis bagaimana kondisi Pak itu. Yang di luar saja yang menganggap bahwa ini politik identitas. Mungkin sebagai contoh waktu Pak kampanye terakhir itu bukan politik identitas, karena semua agama hadir di sana. Itu adalah istilah yang kita lakukan setelah jawab. Dan insya Allah pada tahun 2024 nanti kita akan tetap seperti itu. Tidak ada politik identitas, tapi yang penting identitas asli itu identitas pendidikan tunggal ika. Itu yang penting, yang selalu kita jaga. Dan itu yang dikatakan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kampanye yang riang gembira, kampanye dengan penuh dengan kegembiraan, dengan kesenangan, karena itu adalah bagian dari kompetisi yang lumrah saja. Itu akan harus serius sampai harus melibatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.